tidak di studio. Sekarang lagi di Doom Park Senayan. Dan ini jam 12 Satri ya. Yoi. Apa yang kita lakukan di sini? Mau clubbing kita kali. Enggak gitu. Oh enggak ya. Karena acaranya ini memang jam 12 teng. Sekarang tanggal 4. Yoi. Yes, berarti sekarang ini adalah launching iPhone 14 sama iPhone 14 Pro resmi Indonesia. Setelah kemarin tuh udah pre-order tanggal 28. Jadi sekarang ini di Doom Park Senayan ini acaranya beli-beli. Nih, kalian bisa lihat booth-nya kelihatan dari sini. Nanti dia kepanjang ke belakang situ. Kalau kalian lihat yang ada bulat-bulatnya. Ini gue baru pertama kali kesini sih, mirip rumah-rumah di Dragon Ball ya. Tapi acaranya rame banget, padahal ini jam 12 malam loh. Iya. Kayak tahun baruan ya. Yaudah yuk, hari ini gue akan ngajak kalian untuk melihat keseruan launching iPhone 14 dan iPhone 14 Pro khusus untuk teman-teman yang order di blibli.com. Let's go. Seperti yang kalian tahu dari reels gue kemarin, gue udah pre-order iPhone 14 Pro resmi Indonesia dari blibli.com. Karena emang sebelumnya udah dibuka pre-ordernya dari tanggal 28 Oktober sampai tanggal 1 November. Lancar jaya, nggak pakai antri. Banyak banget benefit yang kita bisa dapetin, mulai dari bebas cicilan hingga 3 bulan, plus juga ada voucher Rp700.000. Dan kebetulan karena gue diundang juga sama blibli.com untuk langsung pick up iPhone 14 Pro gue di acara launching Midnight Launch di Doom Park Senayan. Tapi sebenarnya ada 3 cara sih saat kalian pre-order kemarin. Diantar oleh kurir Blibli, diambil di Blibli Store atau pick up langsung kayak gue sekarang ini. Nah, dapat juga nih iPhone 14 Pro Deep Purple dan ini resmi Indonesia. Pre-order di blibli.com di Midnight Launch. Tadi gratis juga voucher 200.000 ya kan, khusus untuk yang datang malam-malam gini. Ini Deep Purple iPhone 14 Pro 256 GB dan karena ini resmi Indonesia jadi modelnya dia yang PA gitu ya. Dan ada garansinya nih yang bikin beda. Langsung kita buka aja nih. Ini varian warna di purple, warna yang cukup membuat gue bingung pada saat awal-awal launching. Kita cek dulu what's in the box untuk versi resminya. Siapa tahu dapat charger kan? Di luar nggak dapat charger. Iya benar-benar. Quick start guide sama stiker. Ya, stikernya juga logonya Apple. Terus sama kabel charger aja. USB-C to Lightning. Nah ini untuk iPhone 14 di purple-nya. Yang versi Indonesia-nya nih ada ininya nih, stiker ini aja nih. Jadi nggak usah bingung. Mungkin agak susah nih. Nah ini jadi bingung sama varian warna space black, black ini. Karena ini memang dua warna yang ini mirip-mirip, Dra. Mirip-mirip. Tapi kalau udah outdoor ini kelihatan banget gini. Iya, lebih gelap ya. Gak apa-apa lah, gue lebih suka yang ini kok. Di purple look? Iya lah. Aduh, gue jadinya nyesel diambil space black. Kalau lagi bosen kita tukar-tukaran aja. Boleh, boleh, boleh. Gitu ya, okay. Tinggal pindahin SIM card kan. Udah bungkus lagi, bungkus lagi. Udah malam ini, udah malam. Udah langsung kita puter-puter dulu yuk. Oke, yuk. Oh, let's go. Dan ternyata ini di luar ekspektasi gue banget sih acaranya. Gue sampai lupa kalau acara ini tuh dimulai jam 12 dini hari. Jadi sistem pick up-nya pakai nomor antrian gitu. Tinggal nunggu nomor antrian yang ada di layar, terus maju deh ambil unit iPhone-nya. Plus buat kalian yang datang pick up langsung malam ini dan langsung melakukan unboxing di Midnight Launch juga bakalan dapetin voucher tambahan sebesar 200.000. Selagi menunggu juga acaranya ini diselingin kayak dengan quiz-quiz, door prize, dan ada live music-nya juga. Oh ya, Blibli juga nyediain free minuman dan makanan loh untuk acara ini. Sambil nikmatin live music yang memeriahkan acara launching malam ini. Kelar juga nih acara. iPhone-nya Satria. Yoi. Udah dapet nih. Tolong bawain dulu ya.
Plus kalau datang malam ini apa tuh? Dapat voucher 200.000. Benar. Buat jadi belanja lagi. Jadi begadang kita terbayarkan. Betul. Main buat beli casingnya nanti gue. Iya, bisa buat beli casing, bisa buat beli adapter. Memang udah dialokasi. Iya, benar. Buat adapter. Benar, baik banget ya. Ya ini pertama kali ya. Apa acara, tuh? Apalagi sekarang beli-beli juga udah authorized reseller Apple. Dan event launching jam 12 begini. Jam 12 malam. Tapi seru ya, kayak malam tahun baruan. Jadi acara banyak, ada band lagi main tuh. Tapi ini malam Jumat, berapa dua ya? Juga, apa? Malam Jumat ini. Iya, kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Saya beri kan. Tapi nggak apa-apa, kerja. Oh iya, kerja, gitu. Benar-benar. Dan seru banget ya? Seru. Tahun depan lu lebih setuju kayak gini lagi jam 12 malam? Ambil pick up langsung atau jam 8 pagi? Gue lebih seru pick up langsung sih. Tadi gue makan-makan sate juga banyak. Oh, siap-siap. Dikasih banyak makanan lah, pokoknya enak deh. Iya, lebih asik ya. Nah, udah kelar gini kita mau kemana lagi, Ndra? Nonton band dulu yuk. Oh iya, ada band-nya ya? Ayo deh. Udah lama nih gue. Ngapain tuh? Itu jogging itu mah. Jogging ya? Joget kali. Iya lah. Yaudah yuk. Udah gitu masih banyak makanan loh. Oh iya, baik lagi nih berarti. Sate enak tadi. Baik lagi nih? Iya, bentar. Yaudah, oke. Nah, buat yang belum beli iPhone 14 masih bisa order sekarang di Blibli karena sekarang Blibli sebagai authorized reseller jadi bisa tukar tambah dan juga gratis ongkir. Buruan deh.